Hai kawan-kawan di rumah, apa kabar semua? Moga-moga semua orang sehat ya. Hari ini kita nak buat ayam goreng jeruk tofu merah ya. Oke, di sini saya dah bagi gambar. Begini rupa botol dia ya. Kamu boleh cuba. Oke, dapatkan dekat supermarket ada. Yang ini halal. Oke, semua orang boleh masak. Cuba resipi ini ya. Oke, kali ini kita tak pakai garam ya, sebab jeruk tofu merah ni dia dah ada rasa garam dia ya. So kita taruh gula merah. Oke, gula merah bila kita goreng ayam dia ni memang ada rasa manis-manis dia ya, memang sedap. Oke, kita seratakan dia. Memang tofu ini dia nampak merah-merah ya, sebab tu dia dipanggil tofu merah. Selepas goreng pun dia nampak macam merah-merah ya. Nampak lagi sedap ya. Okey, sekarang kita masukkan dia dalam satu bekas ataupun plastik. Kemudian kita letak dalam peti ais ya. Kita perap dia selama 30 minit. Oke kawan, di luar sini hujan ya, sebab tu saya kurang pakai background sound ya. Oke, kita ambil ayam tadi, kita campak dekat dalam peti ais. Hujan di luar ya, renyai-renyai. Tengok anak saya ni, makan coklat. Tengok mulut dia macam clown. Okay, seperti biasa kita masukkan minyak. Selepas minyak itu panas, kita boleh masukkan ayam ya, satu demi satu ya, one by one. Okay, api dia tak adalah besar sangat, tak adalah kecil sangat ya, sedang je api dia ya. Okay, kita nak goreng dia lama-lama sikit. Okey, ha, lihat api dia ya. Ha, dah mula lebat dah hujan. Bila kita goreng lama-lama, ayam dia akan jadi garing ya. Kita nak dia garing baru sedap. Lihat ayam tu nampak merah-merah ya. Okey, kawan-kawan, kita dah hampir nak siap ya. Nampak ayam ni dah siap goreng. Itu ayam dah siap ya. Wow, wangi ya kawan. Ayam dia memang wangi ya. Oke kawan, kita di penghujung video. Ayam goreng dah siap. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan yang support saya, yang subscribe ABC Soup Channel. Terima kasih banyak-banyak. Kejayaan ini adalah disebabkan anda semua. Okey kawan-kawan, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye. Okey kawan, jemput makan ya, jemput makan.